Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama gue Ivan di Ivan Ka Auto. Channel Ivan Ka Auto. Nah, sore ini gue berkesempatan untuk membahas Jeep Mercy seperti ini. Zaman dulu, gue kayak cerita. Awalnya mobil ini dibuat untuk kepentingan militer, ya. Terus akhirnya pada tahun 1984 dibuatlah versi sipilnya, ya. Itu yang gue tahu sedikit sejarahnya. Nah, tapi untuk lebih detailnya, ya, kebetulan gue berkesempatan beruntung membahas Mercy ini dengan ownernya sendiri, yaitu Mas Hari, ya. Beliau mempunyai beberapa koleksi Mercy, salah satunya adalah Jeep Mercy ini. Yuk, kita lihat. Halo, Om. Halo, Om. Apa kabar? Kita ini aja, Om. Dari kaki, Om. Oke. Okay. Yeah. Ketemu lagi nih, Om. Alhamdulillah. Seneng ketemu sama Evan yang banyak ilmu otomotifnya. Jadi memperkaya ilmu untuk gua. Kita belajar, Om. Nah, sama, Om. Sore ini kebetulan Om Ari kan bawa Jeep Mercy nih. Kira-kira Om, waktu lo beli lo pikiran apa sih? Gua sebenarnya waktu itu sebenarnya ini mobil dambaan gua waktu remaja, karena zaman waktu remaja. Iya. Karena zaman tahun 90 awal gua sering lihat mobil ini dipakai untuk ngawal Presiden Soeharto pada zaman itu. Jadi G ini identik dengan Pas Pampres ya? Iya, betul. Gua waktu remaja itu SMA kelas 1 lah lihat mobil ini. Gagah banget gitu ya kayaknya gitu kan. Dan yang gua tahu lu ngambil ini nih masih mesin asli ya? Mesin asli semua. Mesin asli, masih manual. Mesin asli, manual, apa namanya? Kompresor AC masih asli bawaannya. Ini selanya 90% original pabrik. Gua sempat nyobain juga. Masih enak suspensinya, tarikannya juga masih enak gitu. Tapi beberapa teman gue mengganti mesinnya dengan yang 3000. Bahkan ada yang ganti pakai Cherokee, bahkan pakai Matic segala. Cuman ya Om Ari senang ini karena mempertahankan keasliannya. Betul, ya. Betul. Karena gue sering lihat dan sering juga menjumpai teman-teman yang pakai ini tapi udah ganti mesin, udah ganti Matic. Terus udah ganti interior segala macem. Mungkin passionnya gue nggak kesana ya. Memang waktu itu gue sempet tergoda juga untuk mengganti transmisinya menjadi Matic. Cuma setelah dipikir-pikir, mendingan gue apa adanya. Apa adanya ya. Betul. Dengan kondisi pun setelah gue coba ini benar-benar fit om. Artinya ini apa adanya pabrikan. Jadi gue akhirnya membatalkan rencana yang mau ganti Matic. Oh. Lu kalau nggak salah pakai ini harian ya? Harian, Om. Harian. Enggak pegel, Bro. Seringnya pakai supir, itu. Jadi enggak perlu metik. Yang perlu supir. Betul. Seringnya pakai supir, tapi kalau supir sedang nganter anak gitu kan, gua otomatis nyetir sendiri gitu kan. Nyetir sendiri nyaman banget. Dan ini enggak pegel-pegel amat, Om, metik. Manualnya enggak pegel-pegel amat gitu kan. Artinya enggak berat. Dan juga masih enjoy, masih empuk gitu kan. Kita lihat, Om, jalannya, Om. Siap. Oh, kalau nggak salah ini belakangnya masih... Oh iya, nih teman-teman lihat deh. Memang pada zamannya nih, ban serep di belakang itu tren banget ya. Dan ini memudahkan kalau ada apa-apa pada saat mengganti ban dengan cepat gitu ya. Kalau sekarang kan lu taruhnya di bawah body, terus pakai alat untuk ngeluarin. Ya cuman ini hati-hati aja nih, takut hilang. Siap. Oke, terus juga kalau teman-teman perhatiin ya masih detail, masih rapi. Dan tipe ini masih di belakang ya, Om, untuk tangki bensin ya? Ya. List-listnya juga masih oke ya, Ri ya? Iya, masih oke, Om. Ini nggak dikunci kan ya? Nggak. Kita lihat dalamnya. Oh. Ada barang-barang. Wah, luar biasa ya. Nah, ini teman-teman karena ini bukti nih. Om Ari masih ngantor, yeah. Jadi masih bawa-bawa barang kerjaan apa. Jadi harian, pakai harian. Ini pakai harian. Nih guys, kita lihat lagi. Ini joknya masih kotak-kotak.
bawaan pabrik, setelan pabriknya GE280 tahun 90 ya. Emang saat ya ini dikeluarinnya gitu ya. Kalau yang barunya tuh dari Karo ya. Betul, yang tahun 92 udah enggak kotak-kotak. Justru ini yang kelihatannya klasik. Klasik gitu. Kita lihat mesin 2800 ya. Wah, mesinnya tuh sama dengan Tiger ya, Om ya. Baik, sama M110 ya. M110 apa ya? Ini mesin benar-benar orisinil. Sampai ke kompresor AC-nya pun masih bawaan pabrik. Masih bawaan pabrik ya? Betul. Tapi yang penting masih dingin kan, Om? Dingin, AC dingin, AC dingin. Ini masih bawaan pabrik kompresornya kebanyakan yang untuk harian teman-teman tuh udah ganti pakai mesin lain, mobil lain. Oh. Ganti juga transmisi manualnya ke Matic. Terus gua pikir ini mobil Mercy. Masa mau diganti mobil mesin merek lain? Jadi gua setelah pikir ulang, enggak ah, gua pakai apa adanya, original pabrikan. Dan ternyata enggak pegal-pegal amat juga pakai manual, ya? Betul. Ini bensin 1.5 lah, Om. 1.5 ya. Iya. Sekali nginjek gas lewat 5 rumah apa gimana? Canda-canda. Keluar kota 1.6 lah. Ini pernah pernah ke Cirebon, pernah ke Bandung. Agak irit lah, 1.6 lah kurang lebih kalau untuk keluar kota. Oke. Kita dengerin suara mesinnya, Om. Siap. Mesinnya masih halus, guys. Nah, suara Mercy, jadi mirip-mirip gua denger Tiger ya. Gua jadi penasaran nyobainnya. Maksudnya kalau nyobain dekat-dekat mau udah pernah nyobain ke Bandung. Kali jalan ke Bandung, itu enak tuh nyobain tuh. Gimana, Om? Masih halus ya, Om ya? Halus, halus banget. Ini mesin kering, Om. Mesin kering, nggak ada rembes, nggak ada tetesan apapun, radiator pun nggak ada bocor. Alhamdulillah, ini sangat fit mesinnya. Oke. Cuma satu aja kekurangan, bensin aja 1.5. Itu konsekuensi mobil 4x4 ya, Om. Mobilnya yang gua rasain sekarang adalah ya jarak pandang yang enak, yang luas, dan semua kacanya memang didesain untuk jarak pandang ya. Hai teman-teman gue, memang didesain untuk apa visual yang enak gitu ya. Jadi kita bisa melihatnya dengan jelas, penumpang belakang juga jelas. Udah gitu handlingnya ya karakternya jeep sekali. Terus koplingnya itu memang agak padat ya. Memang berbeda dari mobil Jepang. Jadi agak keras tapi padat gitu, bukannya keras gitu. Padat, enak. Dan tenaganya mobil ini masih mumpuni, masih berasa apa? Tarikannya berasa lah bahwa mobil ini mobil sehat gitu. Kompresinya masih bener. Dan dia punya kedap suaranya juga masih bagus nih. Ya karet-karetnya berarti masih bekerja dengan Pak. Karet-karetnya masih bekerja dengan baik. Belum apa namanya, dia masih main karet-karet pintunya. Tapi kalau buat tangan gue, gue nggak tinggi ya, jadi tangan gue ada jeda lah untuk menggapai persneling. Untuk suspensi mobil ini tidak limbung, ya, masih enak, ya masih nyaman ya, tidak limbung seperti yang saya bayangkan. Kesimpulannya mobil ini overall bagus, kondisi bodinya bagus, interiornya juga oke. Terus kopling juga sebenarnya empuk ya, cuman karena gue itu lebih suka yang
Matic, jadi ya buat gue pribadi ya, gue pribadi senangnya Matic gitu. Cuman kalau anak-anak Jeep kan tentu pertimbangannya beda. Terus gue punya untuk meraih ke Persneleng buat gue agak jauh, tetapi overall mobilnya oke. Gitu dulu, terima kasih Om Ari. Sama-sama Evan, sama-sama diberikan kesempatan untuk melihat dan mencoba mobilnya. Gitu. Untuk teman-teman yang pengen tahu mobil apa aja yang ada di Ivanka Auto, bisa cek di IG-nya Ivanka Auto. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.